Coba request kamera gue, Om. Coba. Oh, request kamera ya, Oh, harus. Oke. Okay. Approve. Anak-anaknya boleh dikecilin suaranya? Oke, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kameranya kurang bagus, Om. Pagi, Mas Abi. Pagi juga. Waalaikumsalam, selamat pagi. Putra, kamera yang ini kurang bagus. Nah, mendingan yang ini aja. Oke. Baik, teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat datang di kelas edukasi pola makan sehat. Kali ini bersama-sama dengan saya Zoom. Kita akan cerita-cerita sedikit tentang healthy cooking, di mana topik kita pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah minuman rempah-rempah yang sangat disukai dan sangat digemari oleh saya sendiri, terutama pada saat musim hujan atau musim dingin. Teman-teman di sana di kotanya lagi musim apa sekarang? Musim rambutan, musim durian, musim layangan, atau musim layangan? Lah nggak mungkin lah orang lagi musim hujan. Panas, Mas Awi. Panas banget. Panas ya? Oke. Panas. Kalau di musim corona di Jakarta, kebetulan lagi musimnya hujan, gerimis, lalu panas, kemudian berawan, dan seterusnya. Tapi suhu rata-rata itu luar biasa sekitar antara 22 sampai, kalau pagi ya, nggak mungkin 22, 24 sampai paling panas itu 33. Oke? Nah, teman-teman semua, pada pagi hari ini, saya akan memberikan tutorial atau how to bagaimana caranya kita membuat sebuah teh Herbalife dengan menggunakan tambahan yang akan saya share lewat handphone saya ini ya. Sebentar saya share dulu. Oke. Jadi kalau di depan yang Anda lihat sekarang, ini saya sudah siapkan beberapa bahan-bahan untuk kita lihat bersama. Ini shake vanilla, lalu kemudian ada PPP. Oke, nanti kita akan bikin. Enggak, saya enggak bikin ini karena saya sudah minum shake. Oke, kita akan kasih tahu aja bagaimana caranya bikin dengan menggunakan rasa yang luar biasa. Terus ini adalah yang namanya gula aren. Sebentar ya, saya switch kamera. Oke. Bentar ya. Share screen kamera. Jelas ya? Oke. Nah, oke, teman-teman, jadi ini bukan gula Jawa, ini gula aren. Ini gula aren. Ini sifatnya opsional ya, sifatnya opsional, dia bisa buat pemanis aja. Kalau teman-teman nggak suka terlalu manis, boleh ganti dengan madu. Oke, kemudian ini ada serai, ada kunyit, ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis juga. Oke, paham ya? Lalu kita ada di sini ada herbal tea pomegranate. Di sini ada NRG guarana. Lalu di sini ada herbal tea concentrate. Ini ada lada atau pepper hitam. Wah, buat apa tuh? Terus kemudian di sini ada bon cabe level 15. Hah? Ada bon cabe level 15? Buat apa tuh? Penasaran apa penasaran? Asirin. Siapa yang kepengen tahu nih bagaimana cara menghangatkan tubuh? Pengen. Saya. Oke, teman-teman. Jadi, yang kita lakukan adalah saya akan jelaskan dulu ya, apa sih fungsi rempah-rempah yang ada di negara kita di Indonesia. Nah, rempah-rempah ini sejak 450 tahun yang lalu itu memang dicari-cari oleh semua negara di luar Indonesia. Karena mereka kepengen punya rempah-rempah seperti ini supaya mereka punya daya tahan tubuh yang baik, kemudian juga menghangatkan tubuh kan dibandingkan dengan alkohol kan lebih sehat ini. Betul nggak teman-teman? Betul.
Nah, lalu kemudian akhirnya kita dijajahlah sama Belanda karena awalnya mereka mau berdagang, nggak taunya mereka kepengen rempah-rempah seperti ini. Oke, ini semuanya adalah rempah-rempah asli Indonesia yang dimana gunanya adalah untuk menghangatkan tubuh kita. Ya, teman-teman, kalau pengen rumahnya itu salah satunya nggak pengen banyak nyamuk, ini bisa pakai daun, bisa pakai serai ini ya. Ini dibak apa di apa? Dimasak dengan air mendidih itu wanginya sangat luar biasa. Lalu kemudian gula aren itu untuk sumber energi kita, apa? Gula aren ya, karena dia kan gula manis. Nah, lalu kemudian sebentar. Saya mau share ini teman-teman ya. Oke, herbal tea concentrate ini sebetulnya adalah minuman yang gunanya adalah untuk 5 hal A, B, C, D, E. Coba disetel deh. A, B, C, D, E. A, antioksidan. B-nya untuk burn fat. C-nya adalah untuk circulation. D-nya untuk detoxification. Dan E-nya adalah untuk energi. Nah, herbal kita, herbal concentrate kita yang ada di Indonesia sekarang masih ada dua flavor. Yang pertama ini yang original. Lalu kemudian yang satu lagi adalah pomegranate. Ini herbal tea concentrate juga. Artinya dia adalah teh hijau. Nah, insya Allah nanti dalam waktu tahun 2021 kita akan ada yang namanya herbal tea dengan rasa ginger. Tepuk tangan dulu, rasa ginger. Di mana nanti rasa ginger ini tehnya ada sedikit rasa lebih manis dan setiap sajinya itu sekitar 5 kalori. Nah, kalau kita menggunakan yang herbal tea concentrate yang original seperti ini, setiap satu sendok teh itu kira-kira bisa menghangatkan tubuh kita, lalu kemudian tubuh kita bisa bergerak aktif dan oleh sebab itu kita bisa membakar ekstra 200 kalori. Ya, jadi bukan berarti kita minum tea ini lalu kita bisa membakar 200 kalori, enggak, tapi kita bisa bergerak lebih aktif, energinya luar biasa. Nah, kemudian kalau NRG, Natural Guarana Instant Tea, ini fungsinya adalah untuk memberikan energi. Kalau saya memberikan demo produk dulu ya, ini saya contohkan ini. Ini memberikan oksigen yang baik dari tulang belakang sampai ke kepala, sehingga bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di kepala. Misalnya, ya, mood yang kurang baik, suka baperan, suka galau, suka emosi, ya, dan segala macam. Lalu kemudian ada masalah-masalah atau keluhan dengan asma mungkin. Lalu ada vertigo, sinusitis, tekanan darah rendah. Ini semuanya bisa teratasi dengan energi. Ini sangat luar biasa. Karena di energi ini ada kafein. Jadi nanti kalau teman-teman baca tentang kafein, itu salah banyak sekali khasiatnya kafein, asal kafeinnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau teh pomegranate, ini luar biasa, dia untuk teh awet muda. Jadi kalau teman-teman pengen kelihatan agak muda dikit kayak bintang film ini, cia, wasa. Nah, itu sering-sering aja ya konsumsi pomegranate. So, teman-teman untuk menyiapkan menyiapkan minuman kita nggak susah. Yang penting Anda punya bahannya dulu seperti ini. Lalu kemudian yang apa yang Anda lakukan adalah Anda masak dengan panci seperti ini. Ini terus terang yang nyiapin bukan gue, yang nyiapin adalah istri saya. Tapi saya kasih tahu aja. Di sini semuanya udah dimasukin nih. Mulai dari sirihnya, kunyitnya, gingernya, cengkehnya, kapuladanya, semuanya dimasukin. So teman-teman, kalau kita mau buat rempah-rempah seperti ini, dengan cara seperti ini aja, ini sudah disebut orang Medan itu namanya bandrek. Nah, bandrek itu kurang lebih seperti ini. Ya, bedanya dia tanpa susu. Tapi kalau orang Sunda, orang Bandung, saya lihat bandrek itu dikasih dengan potongan kelapa muda. Terus yang dilakukan adalah, Anda tinggal ambil aja, masukin ke gelas seperti ini, tinggal dimasukin. Terus teman-teman, ini belum ada tea herbalite-nya, baru minumannya seperti ini. Tapi kalau misalkan Anda kepingin bikin sensasinya seperti sensasi teh India, berarti teman-teman nanti perlu menambahkan susu segar, ya, susu segar atau susu sapi. Oke, itu opsional, bisa susu sapi segar
Kalau kita minum teh tarik di Malaysia itu mereka pakai susu sapi segar. Oke, susu sapi segar. Kalau enggak apa ya? Susu low fat juga bisa, tapi kurang kurang apa? Rasanya kurang oke. Lalu bisa pakai creamer. Kemudian bisa juga menggunakan apa? Fiber cream, ya. Pakai susu kedelai juga bisa, visoy, coba aja. Itu hanya untuk ada sensasi apa namanya? Krimnya seperti itu. Oke. So, mari kita buka kamera yang beneran, bukan dari kamera handphone. Let's see. Oke, mari kita lihat ya. Oh, dia begini ya. Oke, teman-teman, jadi bahan-bahannya udah ada ya. Come here. Come. Oke, pakai kamera laptop jadinya. Oke ya. Teman-teman, jadi kalau kita mau bikin, nanti saya angkat gini aja. Saya angkat gini aja ya. Oke ya. Nah, teman-teman siapin gelas. Ini sebetulnya air yang ada di panci ini sebetulnya adalah air yang panas. Ya, air yang panas ya. Tapi jangan terlalu panas, nanti nggak bisa kita minum, oke? Jadi, teman-teman siapin sendok teh. Sebentar, saya akan ambil sendok teh dulu. Sendok teh. Oke, sendok teh. NRG, Anda masukkan satu sendok teh. Oh iya, kalau sendok teh itu saya suka dibolongin aja gini. Tuh, dibolongin. Dibolongin aja ya. Jangan dibuka semua. Kameranya nge-lag ya, Om? Iya, hah? Kenapa ya, Om ya? Dipindah ke kamera awal aja. Sudah. Bentar ya. Oh, ini ke laptop aja ya, Om ya? Oke. Okay. Kalau kamera ini gimana? Oke. Terus agak tilt up ini ya. Laptopnya bisa ditegak apa? Didongakin dikit, Om. Didongakin. Nah. Oke, op, sip. Oke. Oke, kemudian termotinya juga satu sendok teh. Dia sudah. Oh ya, patokannya di sini adalah lidah masing-masing ya. Patokannya adalah lidah masing-masing sama selera masing-masing. So, ini kita masukin. Oke, dan Anda akan memperhatikan kalau airnya itu nanti akan coklat banget. Dan beberapa ada yang warnanya merah. Merah itu karena gula arennya ya. Nah, terus teman-teman kalau lihat orang Malaysia atau orang orang India, mereka tuh kasih kain. Mereka kasih kain, terus nanti atau di ituin ya, di saring. Ah, di saring ya, saringan ya. Itu masih panas berarti, Om ya? Ini udah nggak terlalu panas, tapi dalam kondisi yang bisa diminum aja. Terus kita tinggal aduk-aduk kayak gini. Oke. Nah, ini bisa langsung kita minum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini rasanya ada rasa serai, ada rasa ginger, macam-macam. Pokoknya rasanya semua ada di sini. Terus teman-teman kalau misalnya pengen rasanya kayak Indian tea, nah, kita bisa masukin susu kedelai, masukin ke sini, campur dikit aja hanya buat sensasi rasa. Oke. Jadi dia nanti warnanya seperti warna kopi susu. Seperti warna apa teman-teman? Warna kopi susu. Oke, kayak gini. Kopi susu. Rasanya luar biasa. Mari kita lihat pakai kamera yang ini. Tuh. Wow, kopi kenangan. Tuh, enak. Bagaimana teman-teman, suka apa suka? Suka. Suka. Widi. Bon cabenya buat apa, MC? Oh, pertanyaan yang bagus.
aja tadi tuh, tadi kan ada bon cabe buat apaan tuh? Oke. Merica juga ya. Oke, bon cabe buat apa teman-teman? Jangan panjangin bon cabenya Om Awi. Buat topping. Kalau kurang panas nanti topping pedes. Oke. Oke, sekarang masuk ke yang level ekstrim ya. Oke, teman-teman suka level yang biasa boleh, mau level yang ekstrim juga boleh. Kalau level yang ekstrim, Anda boleh pakai bon cabe tambahan, masukin lada seperti itu. Soalnya bon cabe sama lada ini kan sebetulnya hanya penyedap apa untuk kita bisa pedes. Pedes kan? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau cari sensasi pedas, boleh kasih bon cabe. Contoh kayak saya nih. Bon cabe. Misalnya ada asin-asinnya ya. Bon cabe nih. Ini bon cabe ya, bon cabe level 15. Kenapa enggak merica bubuk Mas Awi? Terserah, boleh aja. Ini saya kasih lihat ya. Black pepper juga ada kan tuh, tambahin lagi Om. Ini black pepper, oke. Okay. Ya, black pepper. Dendam ya, dendam banget yang keras kamu tuh. Tambahin lagi Om. Udah ada ya black pepper apa bon cabenya ya. Wow. Lagi. Wow. Tambah. Tuh. Sekarang tinggal cobain dengan selera masing-masing. Aduh. Abisin. Bon cabe tambahin. Aras. Kalau langsung dihabisin tuh namanya minum jamu enggak dinikmati. Ya. Ini kan ceritanya lagi hujan-hujan, lagi dingin. Nah, kita menyiapkan kayak itu untuk menghangatkan badan kita gitu loh ceritanya. Jadi sambil ditiup-tiup ya Om ya, minumnya ya. Ditiup-tiup, makin panas makin bagus. Nah, terus bisa saya punya tumbler nih. Saya punya tumbler. Jadi kalau kalian sudah menemukan satu komposisi yang enak buat kalian sendiri, masukin ke tumbler. Jadi dengan panas yang sama dengan tumbler ini, dia akan menjaga supaya teman-teman bisa menikmati minumannya mulai dari pagi sampai malam gitu. Wow. Atau misalkan mau dibawa traveling, mau dibawa apa ya, camping, mau dibawa kemana-mana sambil nonton film gitu, ini enak banget loh, enak banget ya, luar biasa. Apalagi kalau misalkan ada gelasnya tuh dituang, itu kan baunya tuh akan memancing orang bertanya itu apa gitu kan. Bilang aja ini jadi hadiah. Saya suka mempromosikan 3 buah teh ini dengan sebutan 3 teh India. Minum apa Pak Awi? Minum teh India, saya bilang gitu. Iya, teh India. Nah, oke okay ya. Kemudian cara yang lain adalah dengan menggunakan botol air minum. Kalau botol air minum, kita bisa menggunakan dengan air dingin, tapi bukan untuk keperluan yang cuaca dingin lagi. Kalau misalkan menggunakan air dingin, berarti ketika kita pakai buat olahraga. Kalau buat olahraga, saya rasa nggak perlu pakai lada, nggak perlu pakai pepper atau bon cabe. Begini aja, udah langsung 3 ini aja kita bikin, selesai deh. Gitu teman-teman. So, ada pertanyaan dari yang saya ajarin? Terakhir saya mau share, kalau teman-teman mau bikin shake ya, shake dengan rasa Indian tea gitu ya. Teman-teman masukin dalam satu gelas shaker susu soya. Lalu kemudian masukin 2 sendok protein vanilla, 1 buah DPP, lalu 1 sendok teh herbal concentrate. Kocok-kocok. Ya. Itu rasanya pasti luar biasa dan langsung pasti akan bersemangat. Begitu. Tolong bacain pertanyaannya Om Putra. Oke, enggak sebenarnya enggak ada sih, tadi udah saya jawab, ada yang bertanya soal ABCD. Sudah dijawab. Oh ya, bisa dipanasin untuk besok Om diminumnya. Bisa panasin lagi boleh. Ya. Tapi akan lebih baik produk kita itu dibikin untuk diminum saat itu juga gitu ya Om ya. Ya, bisa. Oke, teman-teman mau coba sekarang? Coba ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum siap bahan-bahannya seperti yang tadi ada yang di meja itu,
nggak usah khawatir. Teman-teman boleh apa siapin minyak angin aja biar wangi, biar anget kan. Tetesi minyak angin. Nggak, bercanda. Siapin dulu bahan-bahannya, lalu kemudian teman-teman boleh nyiapin dan akan sangat enak sekali sensasinya. Sekian dari saya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mami. Terima kasih, Mami. Yuk, kita mau buka dulu. Buka kameranya yuk. 2021. Terima kasih MC. Sama-sama. Kita foto dulu. Ya, 1 2. Belum. Ayo, Om. 1 2. Thank you. I love bandreng. Enak, hop, enak. Asik. Siap. Ada yang minta ditulis tempatnya, Om. Ya, siap, banyak ditulis ya. Ini langsung kita pindahin ke tumbler biar langsung panas.